pinjaman, sedang dicek semua dan dia sekarang ditarik dan diperiksa, termasuk alasan dia memang ada klinik istrinya. Klinik istrinya itu berapa besar, semua dia sedang dicek sama Pak. Irjen sudah jalan, Dirjen sudah periksa. Nanti kita lihat kalau ada unsur pidana kita ini. Katanya memonopoli kantin dan koperasi di lapas. Nah, ini sedang dicek oleh apa? Berapa besar dan apakah benar apa tidak dicek oleh Irjen. Nanti dilaporin dan saya sudah dengar Kak Kanwil sudah memberikan penjelasan. Ya. Tapi itu masih aktif. Enggak, dia soal, udah ditarik ke atas. Udah ditarik di Kanwil. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.